Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Sudin PPAPP Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan Kota Jakarta Selatan di Gedung Konvensi TMP Kalibata Jakarta Selatan, Kamis 5 September 2019. Acara TNI Manunggal KB Kesehatan ini yang diadakan ke-33 tahun 2019 dan putaran yang ke-6 untuk Kecamatan Pancoran mengambil tema melalui kegiatan KB Kesehatan kita wujudkan sinergitas antara TNI, pemerintah, dan BKKBN dalam usaha meningkatkan keikutsertaan masyarakat guna membentuk keluarga yang berkualitas, sehat, dan bersejahtera. Pada kesempatan ini, diserahkan bantuan kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dari Sudin Sosial, bibit ikan, dan tanaman toga dari Sudin KPKP, serta penyerahan sertifikat PTSL dari BPN. Saat ini kita sedang melancar pelaksanaan kegiatan pemberian obat dan hal-hal lain, termasuk diantaranya ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, ya, juga keikutsertaan dari berbagai pihak tentunya. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan TMKK ini berlangsung peran serta dari seluruh pihak, ya, baik TNI, Polri, masyarakat, dan segenap warga masyarakat, stakeholder, dan itu pihak-pihak yang membantu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pelayanan pengobatan ini, Bu? Oh, bagus. Enak, selamat. Tadi berobat apa, Bu? Aku pasmir. Pasmir. Terus pelaksanaan gimana? Di belakangku. Oh. Sudah pasmir gimana jadinya? Enak, lega. Enak? Perasaannya. Ada lagi, Bu, apa gimana gitu? Jadi nggak was-was, tinggal tunggu hasilnya aja sih. Oh, berapa lama hasilnya, Bu? 3 minggu. 3 minggu? Iya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.